let me down. Halo teman-teman, ketemu lagi sama Mimin di channel Ayat and Say. Sebelum nonton jangan lupa di subscribe, karena subscribe itu gratis ya teman-teman. Terus jangan lupa di klik loncengnya biar gak ketinggalan sama updatean-updatean Mimin. Iklannya jangan di skip buat jajan Mimin. Oke, ini Mimin dari ngaji komik One episode terbaru part pertama. Ini masih ingatannya kenapa dia gak bisa nginget semua memori tentang Kaisar Ji, karena Kaisar Ji ini muridnya dekan, udah gitu dia murid paling, maksudnya ilmunya melampaui si dekan itu sendiri. Jadi si Kaisar Ji ini menutup semua ingatan tentang dia sama si Wanwan. Jadi Wanwan gak bisa ingat masa lalunya Kaisar Ji sama dia. Cuman dia karena Kaisar Ji punya penyakit kan, penyakit yang sangat mematikan, dia gak mau kalau nanti Wanwan sedih. Jadi dia dibikin Wanwan itu ngelupain tentang dia, tentang gimana rasa sayangnya Wanwan sama dia, gimana bucinnya Wanwan sama dia, itu dilupain sih itu sama Kaisar Ji. Dibuat seolah-olah dia sama Kaisar Ji cuma kayak orang biasa aja gitu. Apa yang kamu lihat, kata dekannya nih, ngomong sama si Wanwan. Bahkan sebuah gambaran sentilan yang membuat dia tidak bisa ingat apapun tentang Kaisar Ji, katanya juga. Kemudian semua kenangan tentang dia berubah menjadi debu, katanya gitu. Jika Jisura menyegel semua kenangan antara kamu dan dia, bahkan aku khawatir kalau aku gak bisa membuka segel itu, jadi gak bisa memulihkan ingatan itu kembali gitu. Dihipnotis Kaisar Ji. Tapi kenapa? Apa tujuannya melakukan ini? Kata Wanwan gitu. Mungkin dia tidak ingin kamu mengingat beberapa hal yang tidak seharusnya kamu ingat, katanya gitu. Bisa dibilang Kaisar Ji adalah muridku yang paling dibanggakan, dan kemampuan hipnotisnya sudah lebih unggul daripada aku, katanya si dekan gitu. Hanya saja metode hipnotis Kaisar Ji terlalu berat, sedangkan aku relatif agak lembut, katanya. Bukan dia kepotong lagi partnya. Enggak kepotong, cuma ketuker nih kayaknya. Kapan Kaisar Ji melakukannya? Orilles, kamu bilang kamu kehilangan ingatan. Mungkin Kaisar Ji melakukannya, katanya. Bukan dia, katanya gitu. Kalau tidak, aku tidak tahu. Bagaimanapun, ini adalah dunia kalian anak muda, sepatutnya tubuh akan dikuburkannya. Jadi dia bakal akan menghilang.